welcome to Miss Lisa channel. Okay friends, how are you today? Fine, okay. Today Miss Lisa will compile fish puzzle. Miss Lisa akan mengajak teman-teman untuk menyusun puzzle ikan. Nah, sebelum kita mulai, silakan teman-teman menyiapkan materialnya ya. Nah, apa saja materialsnya? The material is fish worksheet, paper, scissor, and glue. Nah, berhubung teman-teman sudah tahu materialsnya, oke, langsung kita eksekusi ya, friends. Pertama-tama, prepare your fish worksheet. Kalau sudah, guntinglah sesuai bagian-bagiannya, friends. Mulai dari kepala, badannya, lalu ekornya. Oke, friends. Nah, ini hasilnya setelah dipotong. Nah, selanjutnya prepare your other paper. And then you can compile your puzzle. Using glue ya, friends. Silakan dimulai dari kepalanya dulu, kepala ikannya dulu. And next, the body fish. Give glue. Lalu silahkan ditempel yang rapi ya, friends. And the last, the tail atau ekornya. Fish puzzle Miss Lisa sudah jadi, friends. Agak sedikit miring tapi. Nah, itu tadi tutorial untuk mengerjakan tugas hari ini, friends. Hari ini tugasnya mengerjakan fish puzzle atau fish worksheet. Nanti kalau sudah dikerjakan, jangan lupa berfoto seperti Miss Lisa. Lalu dikirim ke Google Form. Miss Lisa tunggu ya, friends. Thanks, friends. Bye.